Tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi terhadap warga yang terdampak erupsi Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki di Desa Nawakote, Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur pada hari Senin 08 Januari 2024. Tim SAR gabungan mengevakuasi 26 orang pengungsi dari Desa Nawakote menuju tempat tenda pengungsian di Desa Boru. Sementara, tiga orang lainnya masih memilih bertahan untuk menjaga kebun mereka Jarak Desa Nawakote dari Gunung Lewotobi laki-laki sekitar 5 km sementara arahan dari Pos Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi wajib tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 sampai 4 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Oleh sebab itu tim SAR gabungan setelah menerima permintaan evakuasi Tim langsung melakukan proses evakuasi ke posko pengungsian yang aman.